Satu persatu polisi menangkap sekelompok orang diduga preman aniaya juru parkir di Taman De Alova Kota Pangkal Pinang, pada Kamis, 6 April 2023, sore, hingga Jumat, 7 April 2023, malam, polisi menangkap dua pelaku penganiayaan. Sang juru parkir itu bernama Ivan, berusia 26 tahun, tukang parkir resmi dari Dishub. Saat kejadian, dia sedang duduk santai sambil main handphone. Datang segerombolan orang tanya ke temannya menanyakan tukang parkir, dirinya langsung datang mendekati orang tersebut. Kemudian menyebutkan bahwa dirinya selaku juru parkir, setelah menyampaikan dirinya tukang parkir. Seketika itu, Ivan dipukul dan langsung tersungkur di aspal jalan, Taman De Alova Pangkal Pinang. Ivan tidak tahu dan kenal dengan sekelompok pelaku yang melakukan pemukulan terhadap dirinya. Ia hanya mengingat, dirinya dipukul menggunakan tangan di bagian kepala dekat telinga bagian belakang, setelah itu ia pingsan dan tidak tahu kejadian selanjutnya. Ivan yang mengaku sebagai juru parkir resmi dari Dinas Perhubungan ini, menyayangkan perbuatan premanisme terjadi terhadapnya, setelah pingsan. Ivan tidak tahu dirinya kembali dikeroyok oleh sekelompok orang, ia hanya tahu, setelah melihat video yang viral di sejumlah media sosial terkait aksi penganiayaan terhadapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!